Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Oke, pagi ini kami safari kandang ya. Kali ini kita di kandangnya Pak Mustofa ya. Di video kali ini kita akan review sapi bakalan harga 12 juta yang baru masuk di kandang. Nah ini sobat ternak, untuk sapinya ini jantan jenis simental ya teman-teman. Nah ini jenis simental untuk sapinya, kepala putih. Kalau segini kurang lebih itu usianya hampir 3 bulan ya teman-teman, hampir 3 bulan. Nah ini untuk sapinya jenis jantan. Nah ini calon superan. Nah ini, nah, ini yang pengen punya sapi jenis super tapi dengan dana yang terbatas. Nah itu kita bisa beli dari pedet seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk kondisi sapinya. Jadi belum dikasih tali keluh ya, karena usia segini. Nah itu bagusnya belum dikasih kasih tali keluh. Jadi kalau sudah nanti di kandang sekitar 2 bulan, nah kita baru kasih tali keluh. Supaya apa? Supaya untuk sapinya sendiri itu bisa ini ya, beradaptasi di kandang yang baru. Nah, ini untuk sapinya harga 12 jutaan. Nah ini terus mengunyah, berarti tandanya pedetnya sehat teman-teman. Bagus ya untuk sapinya, warnanya merah merona, kemudian untuk kakinya juga lurus, kukunya juga bagus ya. Nah ini mengunyah terus, berarti tandanya pedetnya sehat. Nah, ini untuk stok pakannya ada jerami, kemudian ada rumput. Jadi kalau usia pedet seperti ini baiknya kita kasih rumput dulu ya, karena giginya pun masih muda, jadi bagusnya dikasih rumput seperti ini. Ini calon superan ya ini teman-teman, calon superan. Kepalanya putih, sapinya sangat responsif. Dari badannya itu terlihat ya, walaupun masih pedet tapi bodinya panjang teman-teman. Jadi bodinya panjang dan badannya bisa lebar seperti ini. Sangat agresif sekali ya. Nah, ini teman-teman, calon superan. Ini talinya di layarnya ada dua tapi belum dikasih tali keluh seperti ini. Kita lihat bodi belakang. Nah ini teman-teman, nah ini paha kanan kiri lebar. Nah ini adalah salah satu keistimewaan dari sapi super, sapi simental maupun limusin ya teman-teman, karena badannya sendiri itu prospeknya bakalan panjang dan tinggi. Nah, ini dibandingkan dengan sapi pekon maupun sapi PO. Karena sapi jenis limusin maupun simental itu adalah jenis sapi potong. Nah, seperti ini. Kondisi pedet harga 12 jutaan. Nah, ini pedetnya sendiri pun sudah mau minum ya, sudah mau minum ampas. Sudah mau minum ampas sedikit demi sedikit, jadi bagus ya, tidak perlu dilatih. Ini baru sekitar 1 mingguan di kandang, jadi saya kira untuk sapinya ini sudah bisa langsung beradaptasi. Bagus ya, sapinya langsung bisa beradaptasi di kandang baru. Calon monster yang ingin mempunyai sapi monster dari dana budget terbatas ya, ini ya, dari kecil seperti ini. Mantap, calon monsteran review 12 jutaan simental bakalan jantan.
bagus sapinya terus mengunyah. Nah, ini di kandangnya ada 3 ekor ya. Nah, ini 2 ekor ini yang sudah lumayan besar. Ini yang paling besar ini jenis Limousin. Nah, ini Limousin. Nah, ini bobotnya kalau saya tafsir ini hampir ini ya 500 lebih nih kalau saya tafsir bobotnya. 500 kaki lebih untuk yang besar ini. Jantan, kemudian yang ujung juga Limousin, itu yang sudah mulai beranjak dewasa. Ini lebar sekali ya teman badannya. Nah, ini kita lihat comborannya. Untuk comborannya ini ada yang biasa pertama ada ampas tahu, kemudian konsentrat. Nah, ini ada 3 ekor sapi. Nah, ini dia Nutrifed ya, konsentrat Nutrifed. Ini 3 ekor di kandangnya Pak Mustafa. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini yang sangat saya suka ini, petiknya agresif sekali ini. Terus mengunyah berarti sehat untuk sapinya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, walaupun masih pedet, terlihat sekali badannya lebar. Dan apa namanya, cetakan, kalau saya bilang cetakan di bahannya itu lebar sekali. Calon monster. Agresif sekali ya sapinya. Ini kalau saya lihat ini sapinya bagus ya, baru 1 minggu ini sudah beradaptasi. Kadang itu ada yang lama, sapi yang baru masuk kandang itu biasanya ada yang sampai 3 minggu itu baru beradaptasi ya. Tapi kalau menurut saya, kalau sapi sehat itu dari pasar sehat itu gampang untuk beradaptasi. Ini kita lihat dari belakang. Yang ini juga sudah lumayan besar. Ini kalau saya tafsir bobotnya sekitar 400-an kalau ini, kalau saya lihat ya. Ini yang besar jerung sapinya. Makanya ada hijau-hijauan ini, ada rumput dan ranggon jeraminya ini banyak sekali. Ini ya, agresif sekali petiknya. Sekian untuk video kali ini dari kami Sobat Ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu hobi.